kontrolnya kadang-kadang satu malam juga habis sama itu orang. Gak baik, impor aja. Di pemerintah aja lah, itu kalau pupuk mah. Budidaya padi adalah kegiatan yang tujuannya mendapatkan hasil yang tinggi. Harapannya untuk mendapatkan kualitas sebaik mungkin. Namun, saat panen raya tiba, harga gabah malah mengalami penurunan. Padahal, sebagian besar penduduk di desa berprofesi sebagai petani. Pemirsa Lensa Info, saat ini produksi padi berpotensi lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Kenaikan itu berimbas pada merosotnya harga gabah di tingkat petani. Dan saat ini saya berada di Desa Karamat, Kecamatan Palasa, yang memiliki potensi di bidang pertanian. Dan saya akan menggali informasi lebih dalam. Untuk itu saya akan menanyakan langsung kepada para petani di sini. Apa sih kira-kira hambatan Bapak yang Bapak hadapi saat menjadi petani? Kalau jadi petani itu ya kesulitan mah ya banyak, tapi sekarang tuh musimnya ada itu wereng. Hama, ya? Jadi hambatannya tuh hama, ya. Hama wereng yang paling ganas lah, katakan orang itu mah paling ganas. Tapi ya alhamdulillah bisa dikendalikan sama obat. Bagaimana dengan harga padi tahun ini? Apakah naik atau turun? Ya turun, justru turun ngeblesat lah turunnya tuh. Biasanya tuh musim-musim peceklik tuh ya sekitar 550, 600 per kilo. Sekarang mah paling tinggi 500 per kilo. Menurut data dari lapangan, harga padi saat ini memang sedang mengalami penurunan di bawah HPP atau harga pokok penjualan. Ketika harga padi turun, apakah modal yang Bapak keluarkan bisa dapat kembali? Ya, pas-pasan lah. Gitu modal yang udah dikeluarkan sama penghasilan itu pas-pasan, nggak ada untungnya. Tapi dari modal awal, paling modal doang yang itu. Yang datang, yang dapat kembali, yang biaya padi, biaya pupuk, biaya traktor gitu. Nah, pemirsa Lensa Info, sekarang tim Lensa Info sedang berada di tempat pengumpulan padi untuk bertanya kepada tengkulak berapa harga beli padi dari para petani. Nah Pak, kan sekarang harga padi turun. Nah, apa penyebab harga padi bisa turun Pak? Masalah lama kia bisa turun teh kahiji berasnya murah baik impor nangiraya lah gitu karinya ya gak impor jadi pasaran-pasaran murah berasnya gitu mata nada jauh harga turun nama kita lah. Untuk harga normalnya itu berapa sih Pak? Normalnya teh biasanya biasanya mapan 500 biasanya ya. Tapi ayana sistem dua kia jadi harga teh kan 44-43 teh yang pare bersih lah waktu nama bodas untuk blok kamu pare blok sekitar 442 blok gitu aja.
yuk lah. Harga padi di tingkat petani bisa menurun bukan hanya karena adanya isu beras impor, melainkan juga mutu dari hasil panen itu sendiri yang juga rendah. Nah, pemirsa, tidak sampai di sini, tim Insainfo juga akan berlanjut ke kantor BPP Kecamatan Palasa untuk mencari info lebih dalam mengenai upaya pemerintah terhadap pertanian. Bagaimana sih Pak cara penanganan masalah penurunan harga padi di kalangan petani? Nah, untuk antisipasi itu semua, yang pertama kita bisa meningkatkan kualitas dari gap itu sendiri, misalnya dengan diadakannya pengeringan secara, kalau musim hujan kan tetap aja tidak bisa langsung keluar sinar matahari. Jadi caranya ada semacam open khusus pengering padi. Nah, selain itu kita bisa berkoordinasi dengan pihak bulog yang mana harga gabah untuk bulog itu punya pemerintah BUMN. Jadi makanya kita disarankan untuk berkoordinasi dengan pihak bulog supaya harga gabah tidak anjlok. Saran dari Bapak untuk para petani agar lebih terarah dalam usaha taninya. Di saat musim tanam pertama, kedua, bahkan ketiga, biasanya kalau petani itu kan pinjam dulu modal ke pengulang. Kalau tidak mau, di akhir juga pas panen katanya mau tidak mau petani itu sendiri harus pengulang ke pengulang dengan target dan apa. Nah, makanya solusinya petani sini sama. Silakan untuk masuk anggota RPM umum masyarakat yang masing-masing di desa, ada yang berjumlah ada satu desa ada 5, ada 5, bahkan ada yang lebih dari 6 juga ada satu desa. Selain hujan, banyak juga area persawahan yang diterjang angin kencang. Hal tersebut menyebabkan tanaman padi menjadi roboh, sehingga bulir-bulir padi yang tadinya sudah mulai menguning berubah warna menjadi kehitam-hitaman karena terendam air. Bahwa pesan-pesan dari petani mah tuh harapannya ya masalah harga ya harus distabilkan, masalahnya harga lah kendalanya mah gitu. Ya misalkan pupuk ya dimudahkan, jangan sampai dipersulit. Ya saya selaku petani mohon diperhatikan masalah harga pupuk, terus masalah harga padinya mohon distandarkan, jangan sampai merosot soalnya harga pupuk naik, ya mohon diperhatikan lah. Pesan untuk petani se-Nusantara untuk saat ini mungkin kita terkendala dengan cuaca yang ekstrim, dimana turun hujan tiap hari bisa tinggi. Makanya saran untuk para petani di saat panen untuk yang pertama menjaga kualitas dari gabah itu sendiri, karena mungkin sinar matahari kurang, bisa dilakukan dengan cara open, jadi semacam di open di khusus di